Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang calculate the vector product. Okay, yang pertama, find the vector of the two vectors A sama dengan 4i tambah 3j tambah 7k and B sama dengan 2i tambah 5j tambah 4k. Okay, yang pertama, A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 7, B1 sama dengan 2, B2 sama dengan 5, B3 sama dengan 4. Formula dia A darab B. So 3 darab 4 tolak 7 darab 5 I tambah 7 darab 2 tolak 4 darab 4 J tambah 4 darab 5 tolak 3 darab 2 B. Which is simplifies to A darab B sama dengan negatif 23 I. Selesaikan ni dapat 23i tolak 2j tambah 14k. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ismail bin Rusli. Nombor mascara saya 09DKM22F1202. Sambung daripada keterangan tuan saya tadi, dia boleh juga menggunakan kaedah matrix yang dikira ni. Baris yang atas ni adalah untuk tanya dah menyebut baris yang kedua adalah untuk A dan baris yang kedua untuk B. Ini selesaikan seperti biasa dari matrik dan akhir sekali kita akan dapat jawapan yang sama. Jadi nak buat benda ni jadi dua cara. Yang pertama kalau saya terangkan tadi dan yang kedua adalah cara matrik. Okay, move to question. Sebelum tu nama saya Aziz Azamil Fadli. Nombor pendaftaran saya 09DKM F22F1007. Question 1, A sama dengan 2I tambah 3J koma B sama dengan negatif 2I plus 9J. Jadi kita ini kita tahu yang A1 dia akan jadi 2, A2 akan jadi 3, A3 sama dengan kosong sebab ada regression yang 3. Yang kalau dia pula B1 sama dengan 2, negatif 2, B2 sama dengan 9 dan B3 akan jadi kosong sebab tak ada equation yang ketiga. Okey, kita move to next step. A darab B sama dengan bracket 3 darab kosong tolak kosong darab 9. Mana dapat ni? 3 dari B2, kosong dari B3. Yang kosong ni dari A3, yang 9 dari B2. Dapat tak? Okey, yang kedua, yang ni kosong darab negatif 2. Yang mana dapat ni? Ini. Yang kosong dari A3, negatif 2 dari B1. Yang kalau yang ni pula 2 dari negatif 2. Nak 2 depan sekali. Yang dan yang kosong dari darab B3. Okey. Dan last kali ada 2 darab 9. 2 ni dari A1 dan 9 dari B2. Yang last kali 3 darab B2. 3 dari B2 dan B2 dari B1. Bila calculate semua sekali akan dapat 24K. Siaplah dia. Untuk yang kedua, saya Masyarakat. Pendaftaran negeri 09DKM22F1007. Contoh nombor 2, vektor dia A sama dengan 4i tolak 2j, vektor B dia B sama dengan 5i tolak 7j. Kita asingkan dia macam seperti kawan saya jatuh tadi. A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 2, A3 sama dengan 0 sebab dia punya z dia tak ada, jadi dia 0. B1 dia 5, B2 dia negatif 7 dan B3 dia kosong sebab dia pun tak ada z. Kemudian kita masukkan ke dalam formula A darab B. Itu sama dengan negatif 2 darab kosong tolak kosong darab negatif 7. Tak dalam bracket maknanya ada sekian i sini. Lepas tu tambah kurungan kosong darab 5 tolak 4 darab kosong. Kita berikan kasih patutnya J. Tambah bracket 4 darab negatif 7 tolak negatif 2 darab 5.
So kita tekan calculator, sini kosong, kosong dan sini negatif 18. Okey. Jadi jawapan dia kosong tambah kosong tambah 18k. Dapatlah jawapan. Negatif 18k. Belum saya terlupa. Nama saya Muhammad Amin Zaifan bin Muhammad Ibn Ugin. Nombor mesej 09DKM22F1005. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.